Anak buah Kim Panggon dilihat gigih dan bersungguh ketika menjalani latihan di Kim Kebangsaan menjelang pertemuan berdepan Hong Kong pada esok pertahanan sensasi negara. Ahmad Khuzaimi PE menegaskan beliau dan rakan sepasukan akan berusaha sebaik mungkin mempamerkan persembahan membanggakan. Menurut pertahanan NSFC ini, beliau sudah pun mengenal pasti beberapa kesilapan yang perlu diperbaiki di benteng pertahanan pasukan. Apa yang penting baginya adalah melaksanakan arahan jurulatih dengan baik. Setiap kesilapan dilakukan ketika aksi pertama menentang Brunei sebelum ini perlu diperbaiki. Pertama sekali, kami cuba untuk dapatkan kesepahaman yang jurulatih Kim Panggon terapkan. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik. Pemain yang berusia 28 tahun ini bernekad untuk membuktikan kemampuan sebenar dan beraksi dengan penuh bertenaga ketika di atas padang. Khuzaimi yakin beliau dan rakan sepasukan akan berusaha sehabis baik untuk mencatatkan keputusan positif berdepan Hong Kong nanti. Masa pun tak banyak untuk kelayakan Piala Asia. Jadi apa yang jurulatih terapkan, kami akan cuba sampaikan dan berusaha supaya semua peminat tahu kami tidak sambil lewa hadapi kelayakan itu, kata Khuzaimi ketika ditemui berita harian pada sesi latihan di Wisma FEM semalam. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.